masukin mie, cikur, siomay. Assalamualaikum semuanya. Balik lagi ke YouTube aku. Ini kali ini aku mau jajan sih. Mau jajan di seblak favoritnya anak-anak Bekasi. Kalau anak Bekasi harus tahu nih seblaknya nih. Coba tebak dulu deh. Coba komen di bawah dulu. Kayaknya kelamaan ya, ini tuh namanya Seblak Teh Imas, asli Bandung. Jadi kalau misalnya anak Bekasi, biasanya mau makan Seblak Bandung kesini nih, di daerah Perwira Bekasi. Rame banget sih, kalau siang kayak gini juga bisa rame. Padahal kan kalau seblak tuh agak panas-panas gitu ya, tapi siang di sini tuh tetap rame. Nah, karena aku udah penasaran banget dan aku pengen cobain juga, udah banyak juga yang saranin, apa sih kayak yang komen di IG aku, bilang cobain Seblak Teh Imas. Ya udah, aku turutin nih, kita langsung ke situ yuk. Teh, mau nanya ini cara mesennya gimana ya? Di sini ditulis teh. Jadi ditulis, iya. Terus pilihan-pilihannya apa aja gitu? Menunya di sana. Oke, nah menunya ada di situ? Menunya ada di situ. Seblak campur. Seblak campur harganya 15.000. Terus kayak mau nambah ceker ya. Ini maaf, nggak ada meja tulisannya. Bisa kebaca gak sih ceker? Kocak banget. Ceker, bakso tulang. Tulang, bakso ikan. Dah, ini dia pesanannya. Kalau levelannya gimana ya? Gak tahu. Kita tanya aja yuk. Ini kalau misalnya levelnya dari level berapa nih Teh? Levelnya ada sedang, pedas, pedas banget. Terus ada sedikit. Oh gitu, ya ini ya maksudnya sesuai selera aja gitu ya. Berarti kalau aku ada level apa lah levelnya gitu. Kalau misalnya pedas gimana kira-kira? Iya pedas. Banget nggak Teh? Lumayan lah. Lumayan buat orang Sunda nih kayaknya ya lumayannya. Kayaknya aku pesen yang sedang kali ya. Sedang atau pedas ya? Pedas lah ya. Tapi pedas jangan sayang. Kita pesan yang pedas. Ini aku pesan terus taruh sini ya. Iya. Oke, taruh di sini. Terus tinggal nunggu, duduk di situ. Ini dia aku pesen yang cukup lengkap sih. Aku pesen ada pakai balungan, ceker, terus pakai bakso ikan juga. Aku belum tahu nih harga totalnya berapa, cuman tadi basicnya aja sekitar 15 ribuan. Ntar aku takut jatuh. Ini dari aroma baunya sih udah apa ya, seblak tapi yang pakai kencur gitu, jadi nggak cuman pedes manis doang kayaknya. Soalnya ada koyoy kencurnya gitu. Nah, ini aku angkat dulu. Ya, itu ada mie-nya, ada kue tiau juga. Cukup lengkap sih menurut aku. Oh! Ini asli ya, aku tuh pakai baju warna putih. Terus kayak aku dare diri sendiri gitu loh pakai baju warna putih tapi makan kayak gini. Seblak yang warnanya merah. Semoga nggak kena ke baju. Cekernya juga gede banget. Gede banget. Ini si Nopan gak suka nih ceker, tapi kalau aku ceker segede gini, enak banget. Belum mulai makan, udah banyak kehebohan. Heran gak tuh? Ini untuk kuahnya. Dia gak terlalu kental. Kayak tipe seblak yang aku suka sih, soalnya ada wangi-wangi kecurnya. Aku cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kencurnya berasa pedas, gurih. Ada sedikit rasa manisnya juga. Ini aku pesan yang pedas. Jadi dia tuh bisa nggak pedas, sedang pedas, atau pedas banget. Aku level yang pedas. Sebenarnya warnanya nggak terlalu merah gitu loh. Ini warnanya kayak oranye-oranye gitu. Tapi ternyata rasanya lumayan pedas. Coba ya. Wih, cukup pedas. Mari kita mulai pakai. Untuk kerupuknya nggak terlalu banyak.
Ini mie-nya. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan negrek. Tapi sebenarnya enggak. Ini dibilang yang pedes banget juga enggak, tapi ini lumayan lah. Bahasa ikannya. Mata gue kecil. Panas. Telurnya, dia, oh my god. Telurnya ini dia satu-satu gitu. Setiap porsinya. Ini lebih ke panas sih daripada kepedesannya. Enak. Ini memang tipe seblak yang aku suka. Om ini berapa satu? Nggak terlalu jauh juga dari rumah, tadi sekitar 18 menit. Enak. Tapi aku belum menemukan kerupuk. Di mana kerupuknya? Ini apa ya? Kenyal-kenyal gitu. Ya. Lumayan pedes. Ah, dapat nih kerupuknya. Oh. Masih kenyal-kenyal banget. Balungannya. Sumpah ini cakarnya gede banget. Oh. Nah, balungannya nggak pelit sama sekali, baik banget. Balungan. Jadi balungannya itu, aku sebutnya balungan sih. Balungannya itu tuh dia apa ya, tulang-tulang gitu. Ini bagian paha. Lumayan banyak tulang muda sama ini sisaan daging. Enak. Enak gurih, pedas. Nah, kita coba cekernya. Wih, segede gini. Langsung cobain. Mantap banget sumpah. Ini aku ambil kelihatan. Baik banget syaratnya. Nah. Lanjut. Suka banget. Makan di sini berasa kayak di Bandung. Suara suaranya tuh bahasa Sunda semua. Lama-lama pedes ya.
Coba dong kasih tau aku. Kalian kalau makan seblak tuh sukanya pakai apa aja, komen di bawah. Sama kalian tuh lebih suka seblak yang rasanya cuma pedes doang atau ada rasa kencurnya gitu loh. Soalnya teman aku nih ada yang gak suka seblak pakai kencur gitu, kata dia terlalu aneh rasanya. Padahal sebenarnya itulah yang paling enak, justru seblak itu harus pakai kencur, ya kan. Cuman kan sekarang tuh udah banyak ya variasinya. Ada yang seblak tuh cuman pedes doang gitu loh. Ada kerupuk. Kacau. Kayaknya enak ngeliatin orang. Tuh, terus gede gini. Sampai keringetan, oi. Mengut. Enak banget. Nyokorok dah, sok. Baju aku aman. Ngomong-ngomong kenyang. Udah, aku mau lanjut lagi makan ini. Tadi yang komplit ya. Apa sih? Yang campur pakai ceker, tulangan sama bakso ikan. Terus mineralnya 2 sama kerupuk 1. Itu biarin sebelahnya teh. Heeh. Sebelahnya 17, minumnya 2, mineral. Kerupuknya yang isi 2 tadi. Oke, udah selesai makannya. Jadi kalau misalnya kalian pengen nyobain, namanya Seblak Teh Imas, ada di Perwira Bekasi. Nanti alamatnya aku masukin di bawah sini, atau langsung search aja di Google. Namanya itu Seblak Teh Imas. Bukannya tadi dari jam 10 pagi sampai capek katanya. Makasih udah nonton. Kalau misalnya kalian suka, boleh di like, boleh juga di share. Jangan lupa subscribe juga. Terus apa lagi ya, komen. Aku harus makan apa lagi nih selanjutnya. Makasih ya. Dadah.